Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Kapten Iwayan Dipta. Setelah beberapa waktu lalu, Stadion Kapten Iwayan Dipta ditinjau langsung oleh Ketua Umum PSSI yakni Pak Erick Thohir. Saat ini Stadion Kapten Iwayan Dipta terus mempercantik diri dan membenahi apa yang menjadi catatan dari tim FIFA. Di mana saat ini renovasi penyempurnaan stadion terus dilakukan, mulai dari perawatan rumput, di mana rumput lapangan saat ini terlihat mulai membaik dan pola refleksi cahaya sudah semakin jelas. Selain itu, kepadatan rumput juga sudah sangat bagus. Selain itu, untuk tes keratan rumput nantinya akan dilakukan uji coba langsung oleh tim FIFA dan PSSI, sehingga nantinya kualitasnya sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, bagian lintas atletik mulai dilakukan pemasangan rumput sintetis, di mana pemasangan rumput sintetis ini merupakan anjuran dari tim FIFA, sehingga semua venue Piala Dunia U20 harus menutupi lintas atletiknya sehingga terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Selain itu, renovasi minor masih terus dilakukan agar Stadion Dipta nantinya siap dan memenuhi segala apa yang menjadi catatan dari tim FIFA saat diaudit nanti. Menurut Pak Erick Thohir, kesiapan Stadion Kapten Iwayan Dipta saat ini masih dalam proses renovasi, namun tahapan pengerjaan hampir tuntas. Bali United, klub Liga 1 yang selama ini memakai Stadion Dipta sebagai markas, telah dipindahkan ke Sleman sejak jauh-jauh hari agar pengerjaan stadion tidak terganggu. Ada beberapa ruangan dikonstruksi ulang sesuai permintaan FIFA. Instalasi pemasangan CCTV dilakukan di berbagai ruangan untuk kepentingan keamanan. Dalam kunjungan, Pak Erick didampingi oleh Bapak Senudin Amali, Ibu Ratu Tisya, serta jajaran pengurus PSSI dan LOC Wakil Gubernur Bali, Tujuhkor Okta Ordadana Sukawati juga hadir dalam peninjauan tersebut. Sebagai tambahan informasi, Stadion Kapten Iwayan Dipta tidak melakukan penambahan kapasitas. Total daya tampung tetap 18.000 penonton. Hanya sejak untuk memenuhi standar FIFA perlu dilakukan pemasangan single seat di area tribun, juga termasuk penambahan atap stadion di area VIP. Pihak Kementerian PUPR melakukan penambahan 5.000 kursi, sisa kekurangannya ditangani Pemda Bali dan pengelola stadion. Persiapan lain yang tak kalah penting yaitu menyangkut pemeliharaan jalur kelistrikan. PLN membuat jalur multiguna dan jalur khusus selama daya listrik mengandalkan genset pengelola stadion. Kita doakan semoga progres renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.